Halo guys, selamat pagi semua. Ini pagi hari di saat semua orang olahraga, kita akan ikut olahraga juga, tapi kita olahraga ini olahraga jari. Semoga kalian sehat semua di masa pandemi ini, dan gue juga bisa sehat, dan kita semua kembali kehidupan normal. New normal, amin. Untuk itu kita start aja battle lounge. Search for lounge. Search, kita lihat, kita sapa orang-orang di seluruh dunia. Ini ada dari nggak tahu rookie, ini dari Amerika, ini dari entah dari mana, ini Amerika, ini Brazil, ini Britain, hello Britain, ini gue nggak tahu dari mana. Oh, Silver Toyos Fighter, dari silver kita sama-sama silver, kita ketemu orang Brazil. Hola Brazil. Oke, okay, let's have a good match. Start. Yes. Sarapan gua kopi. Yes, dia mau. Hola Brazil. Brazil hola enggak sih? Brazil tuh kan Amerika Selatan ya. Hola kali. Hola, hola. Hola. Brazil, yang gua ngerti Brazil adalah Robusta. Padahal kopi-kopi paling enak itu dari Indonesia. Kayak ini nih. Kopi Brazil itu kalau yang ada di pasaran tuh cuman mahalnya doang, tapi rasanya so-so. Kalau dari Indonesia rasanya kuat, berani dan menunjukkan bahwa ini kopi. Tapi kalau Brazil tuh kayak kopinya itu apa ya? Entah apa yang bikin, kebanyakan air atau apa, tapi gue merasa itu kayaknya ini mahal doang tapi kayak kopi biasa gitu. Jadi sorry buat Brazil, kalau yang gue inget dari lu cuman kopi, tapi kopi lu enggak enak. Mahal. Lawan gue adalah Alex. Alex itu adalah grappler, dia suka meluk. Virus and threat protection. Oke. Jadi gue yang di sebelah sini tadi ya, di sini adalah Karin, di sini lawan gue tadi adalah namanya Alex. Alex itu grappler, dia tuh suka meluk banting. Wow, dari gambarnya udah patah-patah. Kayaknya pengalaman kita akan sangat. Gue harus rambut korenya. Telat. Nih ya, ini Alex nih namanya nih, Alex. Patah men, kelihatan kan? Okay, patah. Kita nggak akan bisa berdansa dengan baik nih kalau kayak gini nih. Tuh. Kita sudahi saja. Kelihatan. Men, patah banget men. This is not a good day. This is not a good day to fight. Okay, udah balik koneksi. Enggak juga. Smash. Kalau gitu gua overhead aja deh terus. Diserang gimana nih? Gak harus bisa combo itu. Oh tidak, mana kaki bawahnya? Serangan gua itu selalu dimulai dari serangan bawah. Entah itu dari ini kaki ataupun tangkis brother ya, karena kita sedang mengalami kelegan yang sempurna, jadi kita akan melakukan serangan-serangan overhead saja dan serangan-serangan yang memang sudah terconfirm, seperti contohnya ini overhead nih. Ini overhead tuh serangan dari atas tuh pasti kena lagi, pasti kena. Karena apa? Karena lag. Jadi kalau yang di sebelah sana gitu ketemu overhead, instingnya itu akan berkurang gitu kan. Jadi orang menganggap bahwa nunduk sambil nangkis itu itu bisa menghandle seluruh serangan, tapi enggak. Jadi gue udah tau dia bakal begitu gitu karena lag, pasti dia akan nunduk dan nangkis. Jadi kita kasih aja serangan dari atas gitu kan, yang otomatis nggak akan dia sangka-sangka gitu. Jadi kalau lagi lawan orang lag atau kita lag ya gitu aja lah, overhead aja. Contoh kita overheadnya ini kena nih. Nggak keluar. Oke, gue mencet nggak keluar. Astaga. Pusing. Orang tua. Nah, 7 keliling. Aduh. KO. Oke, lebih cepat KO lebih bagus. Kita akan cari lawan yang lain yang lebih
bisa diajak berdansa di lantai Street Fighter ini. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat Street Fighter ini ada berita besar. Jadi selain dari ada turnamen CPT online, ini akan ada karakter baru katanya. Karakter barunya itu adalah ada Dan, ada Rose. Kalau lu ngikutin Street Fighter, lu akan tahu siapa itu Dan, siapa itu Rose. Tapi Dan itulah, aduh, Dan itu kayak karakternya si Ryu Ken dan sebangsanya gitu sih. Dia itu punya proyektilnya nggak terlalu tinggi, tapi dia punya Dragon Punch juga, dia punya Tatsu juga yang tendangan muter gitu. Jadi mirip-mirip karakter kayak gitu. Bedanya adalah dia orangnya cheerful aja sih, kelihatannya cheerful gitu kan. Sama bajunya warnanya pink nggak masalah, cowok tapi pakai baju pink apa enggak ya. Wes, gua kasih gitu-gitu kena mulu deh. Dragon Punch, coba ya. Nih yang namanya overhead. Karena dia pasti mau melompat. Tadi belum tahu bahwa dia diri aja itu sebenarnya bisa menghandle ini. Coba lagi. Nah, bawahnya kena juga. akhirnya dia tahu bahwa kalau dikasih resenha itu pertama diri dulu, abis itu baru nunduk. Gitu. Oke. Thank you atas waktunya bermain bersama orang Indonesia. Kita akan cari yang lain. Mungkin sudah pelajaran buat kita. Kalau misalnya di pagi hari ini koneksi dari Indonesia ke Brasil tidak begitu berhasil, gitu kan? Kita cari Amerika ini, China Ultra Bronze. Kalau nggak China Vietnam. Coba ya, kita tes. Dari Indonesia ke China bisa lah ya. China atau Vietnam. Oke, ini ada lagi Miguel Lemplos. Gua nggak tahu bendera mana nih. Kita cek aja cannot join because full. Kita search lagi. Jangan khawatir. Oke, Spanyol. Nah ini jenis nih. Oh bisa. Ultra gold. Dia di atas gua banget. Hezi. Oke, masuk. Gua nggak tahu benderanya deh. Let's have a good match. Please. I need a fight. Henzi 242. Bendera entah dari mana. Kayaknya bendera kayak gini yang gue jarang kenal gini dari Amerika Latin juga jangan-jangan karena mau dia. Karena gitu kan dari zaman dulu gue emang enggak begitu mengenal bendera-bendera dari daerah Amerika Latin. Yang gue tahu cuman ya kayak Brazil, Argentina, Spanyol itu yang ada di apa namanya di bola-bola gitu kan di World Cup. Selebihnya gue nggak tahu sama sekali dan gue tahu gitu kan bahwa bendera di Amerika Latin itu negara di Amerika Latin itu sangat banyak banget kan. Kalau misalnya gue nggak ngelihat atau gue nggak tahu ini bendera dari mana, gue anggap itu dari Amerika Latin. Jadi ini adalah gambling nih. Jadi apakah bendera dari Amerika Latin ini mempunyai koneksi yang lebih baik daripada Brazil? Kita lihat. Canggih lagi grappler. Mungkin bener ya, jadi orang Amerika Latin itu seneng banget meluk. Jadi karakternya tadi Alec gitu kan grappler, sekarang ini canggih grappler tuh bisa meluk ya, begulat gitu lah. Jadi agak geli-geli sih kalau ngeliat pertandingan grappler gitu. Oke, rankingnya tadi dia di 6000 poin rankingnya di sekitar 100 ribuan bawah sih kalau menurut gua sih dia. Oke, bagus nih kayaknya. Cutscene-nya bagus. Wih, 71.000. Jadi pemanya, bagus, sinyal bagus. Dia benernya tadi kita ngeliat ya. Oke, kita kasih overhead. Cakep. Kita banting. Coba overhead. Kita lompat kau, kena. Men. Coba kita tes dulu, kita ambil data. Oke, abis pukul gitu dia langsung nge-grab. Kita ingat. Coba, putar dia kena. Kabur. Lompat kau. Lompatlah kau, kasih nih. Dia panik. Ada ya gua panikan ya. Lompat. Gua punya satu bar EX
nyawa dia sekitar 25%, dia punya 2,5 bar ya, dia hampir full. Jadi gua harus siap-siap dapat. Dia tahu. Dia tadi berhasil gua kasih double punch, maka gua kasih double punch. Dapat. Dia full guys, dia siap-siap mengeluarkan ultinya. Karena gua nyawa segitu di ulti pasti kena. Coba dia panik aja dia. Enggak panik. Rencana gue adalah Rechen H, ya nggak kena, semoga dia agak panik sedikit, abis itu gue akan muter gitu kan. Oke, jago. Hop. Gue tahu ya, lu kabur. Masih lawan jangkep nih. Dapat kau. My combo is failing. You are failing. Lompat kau. Astaga, dia dua. Kasih. Cakep. Kasih. Gak kena. Banting. Yes, dapat. Over. Mau overhead. Lompat. Waduh, pencet apa tuh? Udah tahu dia mau melakukan ulti. Dapat. Push. Oh, shit. Lompat kau. Keluar. Nah, gua mau itu tadi. Banting. Coba overhead. Oke, sabar. Dapat. Tunggu combo bonus. Depnya gini. Ketahuan lah dia sama dia di jeda atau dia mash button gitu kan. First to two. Oke, next. Oke, terima kasih Zhang Yif atas lessonnya. Lu mainnya bagus banget, rapih, sampai gue bingung mau masuk. Dapat tuh, itu combo main, gue harus combo tuh, gak masuk combo gue. Dapet kau. Itu kenapa gak boleh lepas ya? Kok dia kalau diselengkat jatuh musuh? Ya, kesempatan gue itu. Tapi kalau lagi muter-muter gitu sebenarnya bisa gue lakukan sesuatu gitu kan. Gue gak expect. Jadi benar-benar main game ya. Kita kasih fish kill. Banting nanti. Oh, hampir aja. Dapat. Bukan itu combo yang gue mau keluarkan. Gue mau keluarkan yang combo yang ujungnya dari Senha. Deg-degan, kirain terputus atau apa gitu. Gak mati. Aduh, gak mati, bikin deg-degan. Sapi banget deh, peres deh sapi. Oke,
Yang ketiga. Oke. Sebentar. Dapat kah? Overhead. Overhead. Aduh. Enggak kena. Please. Aduh. Ah, kelihatan. Gua mau nendang. Tangki sama dia, abis itu gua bisa diselengkat. Kelihatan banget nih. Eh, enggak. Sorry guys, kayaknya Amerika Latin emang enggak gitu bagus. Bukan itu combo yang gua mau. Oish. For nothing. Gua EX Resenha for nothing. Just empty air. Terus gua Resin. Cepet. Bukan itu sebenernya. Keluar itu sih. Lag banget. Ntar ya. Kabur. Dapat. Kelengket bawah. Cepet. Aduh, gua ulti abis tuh. Kok gue gak ulti sih? Oke, satu sama. Satu sama. Gue tuh dari tadi nyari hit confirm abis gue ulti, tapi gak berhasil-berhasil. Itu susahnya lawan orang-orang yang grappler itu. Aduh, apa ya, jaga jarak terus gitu kan. Jaga jarak terus di mindset tuh harus, kalau udah terlalu deket dia suatu saat akan membalas lo gitu. Itu harus standby terus tuh. Nah kayak gini tuh. Tuh gue combo yang akhir SNH, aku gak kena ya. Nah siap-siap. Nah gue tuh harus siap-siap. Oke. Nah tuh, bentar ya. Gue mau akan teman-teman itu terus tantar. Nggak nyampe. maju mundur, cantik. Lihat kadal di belakang tuh. No. Kita nggak mau maju, dia tahu gue anti air. Gue standby di anti air terus. Aish, head dapat lengah kau. Ya gue dia, ah dapat nih. Lompat ya, oh deh. Dapat. Oh my god. Sebenarnya dia yang di pojok, tapi gue yang terpreser gitu. Jadi kayak domain Om Pimpa aja, mau serangan atas, mau serangan bawah, mau serangan atas, mau serangan bawah. Udah gitu aja tadi tuh. Karena setiap kalau bisa gue ketangkis dan selesai, dipanis sama dia tuh. Jelas banget. Itu nunggu. Dia tuh nunggu banget. Gue deket, gue miss pukulan, panis. Ah, dapat. Kenapa yang itu? Kenapa enggak EX? Oh shit, gua di pojok. Bahaya. Gua enggak mau di pojok. Gua enggak mau lawan Zhang di pojok. Gua enggak mau lawan Zhang tapi gua di pojok. Please, gimana cara buat kabur? Kabur kau. Lu gak bakal mau pas lawan Jangis pada di pojok itu, no.
tar, dapat. Astaga. Kita colong. Kabur, lompat. Oh, dia tahu, men, dia tahu. Pet. Dia lagi serosot. Oh shit. Muter kau. Habis mukul gini biasanya ada jeda sih beberapa frame sih. Soalnya kalau kita lihat ya tuh, EX kita penuh semua. Siapapun yang bisa ngasih normal, kalau sukses mati jaminan. Oke, dia mulai berhati-hati. Aku lagi putih. Lompat kau. Gak kena. Oh my god. Dapat kau. No, pojok. Dapat. Kan itu kembunya. Uti. Dapat. Dapat. Uti. Oh tidak, dia setun Uti. Pagi-pagi sport jantung. Lu ngeliat tadi kan, gua ulti, dia lagi setun. Itu langsung nggak, kombonya tuh putus tuh. Nggak banget. Gila. Crazy game. Thanks for the match. This is a crazy game. And good luck for you. Gue baru mau ngomong udah disconnect. Gue sih dibenci sama gue karena koneksi gue jelek. Koneksi gue jelek. Oke deh guys, jadi mungkin satu game aja gitu kan, satu pertandingan aja dan kebetulan menang, kebetulan banget gitu ya. Biasanya gue lawan silver itu bener ya. Ini gue dari kemarin itu. Bron ke silver itu gila, setengah mati gitu kan. Susah banget lawan itu di rank match itu. Entar kapan gua rank match. Lu pernah kan ngeliat video gua yang rank match itu gua kalah dan enggak main-main gitu. Gua punya keberuntungan untuk menikmati kekalahan dengan cukup banyak gitu kan. Dengan cukup banyak. Apalagi ada satu lawan yang entah dari negara mana itu dia gua dibantai terus. Orangnya gue tau, gue kalau lawan dia pasti kalah, itu dah pasti dah gitu kan. Paling besar gue menang adalah tipis, hampir menang, tapi itu kalah lagi. Oke guys, mungkin itu aja. Nanti kalau ada waktu kita akan main bareng lagi. Gak nunjukin ke kalian gimana serunya main Street Fighter walaupun dengan koneksi secukupnya. Ciao.